السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصية سلمان الفارسي kepada istrinya. Sewaktu Salman Al-Farisi sedang berhadapan dengan kematiannya, maka beliau berkata kepada istrinya, "Bawalah kepadaku sesuatu yang aku sembunyikan itu." Maka istrinya membawakan kepadanya sebuah botol minyak wangi kasturi. Kemudian beliau berkata lagi kepada istrinya, "Bawalah kepadaku sebuah baldi kecil yang berisi air." Lalu isterinya membawakan baldi itu kepadanya. Kemudian Salman memenuangkan minyak kasturi itu ke dalam air yang ada di dalam baldi tersebut dan menceduknya seraya berkata, "Renjiskanlah air yang wangi ini di sekelilingku, kerana ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang akan datang kepadaku, yang mana mereka itu dapat mencium harumnya bau wanginya ini. Mereka sama sekali tidak memerlukan makanan." Maka isterinya pun melakukan sebagaimana yang diperintahkannya. Kemudian beliau berkata, "Tutuplah pintu rumah dan keluarlah engkau ke halaman." Maka isterinya pun melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Setelah isterinya berdiam sejenak di luar rumah, kemudian isterinya masuk kembali. Tanpa disangka-sangka, apabila isterinya masuk ke dalam, dia telah mendapati bahawa suaminya yang tercinta telah pun meninggal dunia. Semoga Allah merahmati di atas kematiannya dan meredainya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.